Setelah 18 tahun membina rumah tangga, Andre Taulani mengajukan permohonan cerai talak terhadap istrinya, Rinwartia Trigina atau Erin. Gugatan tersebut diajukan pada April 2024 di Pengadilan Agama Tiga Raksa Banten. Diungkapkan, jika alasan berpisah karena sering terjadi cekcok antara dirinya dan sang istri. Kendati demikian, Andre memastikan masih berhubungan baik dengan ibu dari anak-anaknya tersebut. Tak hanya itu, Andre sempat membantah bahwa perceraiannya dengan istri bukan karena perselingkuhan. Namun belum resmi bercerai, Andre Taulani diisukan tengah menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama Amanda Rigby. Keduanya kerap tampil dalam beberapa sitkom televisi. Kebersamaan mereka sontak memicu spekulasi di kalangan penggemar. Banyak yang menilai ada hubungan spesial antara Andre dan Amanda. Potret-potret kebersamaan Amanda Rigby dan Andre Taulani kini disorot. Lantaran, banyak yang penasaran dengan hubungan mereka. Tak hanya kebersamaan keduanya, sosok perempuan 32 tahun itu pun ikut jadi perbincangan hangat netizen tanah air. Amanda Rigby sendiri dikenal sebagai aktris, model, presenter, dan pengusaha Indonesia keturunan Jawa Inggris. Lahir 6 Januari 1992, Amanda memiliki usia yang terpaut cukup jauh dengan Andre Taulani, pria yang dikabarkan dekat dengannya itu. Kendati begitu, banyak pula dari netizen yang tak heran. Sebab, sebelumnya, Andre sendiri menikahi sosok Erin Taulani yang juga jauh lebih muda. Sementara itu, kini dua sosok perempuan tersebut justru dibanding-bandingkan oleh publik tanah air. Amanda Rigby sebagai wanita yang dikabarkan dekat dengan Andre versus Erin, istri resmi sang komedian yang telah digugat cerai. Lantas seperti apa adu gaya Erin Taulani versus Amanda Rigby? Berikut Brilio.net rangkum dari berbagai sumber. Erin yang memiliki paras menawan tersebut rupanya dipinang oleh Andre Taulani saat berusia masih cukup belia. Rupanya, Erin dan Andre terpaut usia hingga 11 tahun. Erin kini berusia 39 tahun, sementara Andre Taulani 50 tahun. Diketahui, dulunya Erin Taulani masih menempuh kuliah di jurusan pendidikan guru ketika hendak dipenang oleh Andre. Meski jauh dari sorotan, siapa sangka ibu tiga anak ini termasuk salah satu sosialita papan atas di Instagram loh. Ya,
image-nya terbilang high class alias elite. Mulai dari gaya hidup, lingkungan sosial, hingga barang-barang branded yang digunakan. Sedangkan terkait profesi, perempuan berdarah Minang ini diketahui merupakan seorang pengusaha di bidang kecantikan dan kuliner. Dirinya juga tak jarang menjadi model untuk photoshoot sejumlah brand fashion. Sementara itu, Amanda Rigby merupakan seorang artis Indonesia yang telah meniti karir sejak tahun 2019. Awalnya, ia merintis sebagai model iklan sebelum meraih popularitas lewat peran dalam sitkom Kejar Tayang di tahun 2010. Amanda Rigby tidak hanya puas dengan kesuksesan sebagai selebriti, tetapi juga memutuskan untuk menjelajahi dunia bisnis dengan mendirikan Rigby's Cafe. Selain itu, dia juga mengeksplorasi industri fashion dengan merek ISLA dan Sky serta House of INS. Ia juga telah dipercaya sebagai presenter olahraga di acara Focus Euro 2020 yang disiarkan di RCTI. Di sisi lain, Amanda juga dikenal karena paras cantik dan gaya elegannya yang kerap bikin netizen terpesona. Sobat Brilio, itu dia perbedaan gaya Erin Taulani dan Amanda Rigby yang santer dibanding-bandingkan. Gimana menurutmu? Tulis di kolom komentar.